Saya pergi tanya di sebuah sekolah, sekolah menengah, beberapa sekolah menengah yang saya pergi ceramah. Biasanya mukadimah saya kata, budak-budak sekolah depan kita, kita kadang bergurau tapi dia orang, kita buat muka serius, pegang-pegang mikrofon. Saya kata sebelum saya nak start ceramah saya, minta semua bawa bertenang. Tak bertenang juga, baik, baca qul a'udzu birabbil falaq sekali. Semua pekat baca, baca qul a'udzu birabbin nas, semua pekat baca. Bising juga, maknanya ada setan yang masih ada ni. Semua diam. Okey, sebab kita sebut setan. Dah bertenang semua, kita kata baik. Saya ada satu ilmu Allah bagi dekat saya. Ilmu dekat saya ni, saya boleh cam pagi tadi siapa yang solat subuh, siapa yang tak solat subuh. Okey, pagi tadi siapa yang solat subuh, siapa yang tak solat subuh. Saya tengok muka pun saya boleh kenal. Ilmu ni tok guru saya ajar dekat saya. Saya dah tengok ni, saya dah tahu dah ni. So, siapa yang tak solat subuh pagi tadi, sila angkat tangan. Saya tengok muka dia, dia menipu, saya panggil naik kat atas pentas. Dan tak disangka-sangka, amat menyedihkan bila majoriti anak-anak kita yang belajar di sekolah menengah, hampir 70 ke 80% tidak solat subuh ketika datang ke sekolah. 70%. Sekolah mana yang kita rasa seronok? Sekolah berasrama penuh. Itu sebab dipaksa. Tetapi sekolah yang mereka datang daripada rumah, hampir 80% daripada pelajar tidak solat subuh di rumah. Bayangkan tengok yang ni yang nak bakal jadi menantu kita besok ni. Baik, 80% dah semua angkat tangan. Saya kata cikgu-cikgu tak payah angkat lah, anak murid cukup. Cikgu pun ada angkat tangan juga, dia gerun di rumahnya cikgu ini. Saya kata cikgu tak payah angkat, anak murid saja. Baik, lepas dah turun tangan, saya kata manalah nak ada untuk solat ke tak solat. Saya bukan Tuhan, saya bukan malaikat, saja saya kata. Tapi saya nak tengok, sebenarnya saya pun tak tahu. Kalau kita tak solat tiba-tiba keluar merah dekat dai, ayah rasanya mau pakai serban tutup sampai ke kening. Sebab apa orang boleh cam ni muka tak solat? Sebab ada cahaya macam cahaya Ultraman dekat dai, sebab tak solat subuh. Tahu?